Sekarang kita ada di daerah di Paris, namanya di Belleville. Di daerah ini kita mau coba cari produk-produk, cari hunting produk-produk Indonesia di supermarket Wingseng. Ini adalah supermarket Chinese, tapi banyak banget produk Indonesianya. Ini yang dicari-cari orang Indonesia di luar negeri. Indomie seleraku. Kita lihat. Ada Indomie rasa rendang. Indomie rasa ayam. Semuanya di bahasa Inggris ya, enggak bahasa Indonesia dong. Ada rasa mie goreng. Rasa vegetable itu apa ya? Sayuran. Kemudian ini juaranya. Mie goreng asli original. Bon cabe. Makanan Eropa nggak berasa butuh ini. Cik tak. Kapan kudapan nih? Kacang sambil ngopi. Benar. Nah, ini nih. Orang Bandung pasti tahu Maici dari Bandung. Sekarang ada di Paris. Terus, nah ini juga istimewa nih, lihat satu rak khusus ada macam-macam bumbu. Jarang banget ada di Prancis. Ini ada ibu-ibu bahagia nih pasti lihat ini. Kemiri. Kemudian gula merah, palm sugar, sucre de palm, dan juga gula Jawa, kopiko, temennya orang-orang yang suka ngantuk. Nah, sini ada sayang bulan nemunya setelah bulan Ramadan, tapi kita nemu marjan yang manis, ada rasa pandan, markisa, melon. Selanjutnya, nah ini kesannya biasa aja ya, cuma pas kita lihat satu-satu, emping dong, emping manis, cap labu. Kalau nggak mau emping manis, ada juga yang lain, ini deh, emping pedes, emping manis pedes. Biasa, lalu juga ada kerupuk, ada rangginang. Kalau dilihat kebanyakannya diimpor lewat Belanda ya, kalau lihat dari bahasanya. Kemudian, nah ini kerupuk udang, wah mantap. Sambal pecel Karangsari. Lagi-lagi ada lambang halalnya, aman ya buat yang muslim.